Pues que la gente no lo decía. Tetap jaga jarak ya, Bang. Homo sapiens, ini dia Homo sapiens manusia sekarang. Ini generasi manusia sekarang. Oh, sana. Ini zaman batu ya. Tentu lah, zaman batu itu orangnya berburu binatang. Masa prasejarah. Masa prasejarah. Iya, manusia pada zaman dulu ya. Harimau nih. Binatang-binatang besar. Wow, ini tulang-tulang gajah. Ini gajah nih. Ini tulang-tulang peninggalannya. Oke. Oke guys, nanti kita lanjut di tidak online ya, nanti kita ambil datanya, nanti kita edit terlebih dahulu. Dari sini ya. Ini Gubernur Sumatera Utara dari zaman ke zaman. Iya, ini kan meninggal di pesawat. Iya, yang di padang bulan. Ada inasinya kan. Ini apa yang meninggal di pesawat? Ini Tengku Rizal Nurdin. Tengku Rizal Nurdin. Ini Bapak Samsul Arifin. Ini yang kemarin kena kasus kan, masa? Yang dia ditangkap di sana di sini, cuma dibawa ke Salemba, Jakarta. Udah keluar ya? Udah keluar. Pak Gatot Trimweri. Ulung Sitepu. Ini Karim. Raja Junjungan Lubis dari tahun 63. Skomala Pontas di tahun 60. Muhammad Amin tahun 47. Tahun 56. Abdul Hakim tahun 53. Wah, dekat-dekat. Tahun 51 Sarimin. Dr. Ferdinand L. Tobing tahun 49, berarti tahun kemerdekaan ini. L. Tobing. Ferdinand L. Tobing. Muhammad Hasan tahun 47. Ini pahlawan Sumatera Utara. Iya. Singaraja ke-12. Kiras Bangun
juga. Ini Muhammad Adam Malik, Haji Adam Malik. Tendean, Harma Setian, Abdul Haris Nasution. Tendean, pahlawan. Tengku Muhammad Hasan. Ini periode 2016 sampai sekarang ya? Enggak, sudah selesai, sudah ganti. Oh ini belum diganti ya? Iya, sekarang Pak Edi Ramayadi. Oh, iya. Ini tahun 2 tahun yang lalu lah. Iya ini Pak Gatot dan ini Pak Samsul Arifin. Oke guys, ini dari masa ke masa ya. Ini Museum Perjuangan. Ferdinand Lumban Tobing. Tentara-tentara zaman perjuangan ini. Oh. Jangan Ginting tengah. Oh, ini Jangan Ginting. Ini Jangan Ginting ini. Pejuang-pejuang, tokoh pejuang Sumatera Utara. Gubernur Malau, Kapten Sari, Mayor Selamat Ginting, Mayor Tampak Sebayang. Surat kabar Perwarta Daily terbit di Medan bulan Desember tahun 1909. Jangan tahu berapa ya. Oke, ini wireless zaman perang. Mana? Oh ya. Jalan perjuangan. Radio Rambo. Kakinya kenapa? Kena juga itu. Kena peluru juga. Ini uang ini. Iya kan? Uangnya. Uang zaman dulu nih. Republik Indonesia 25 rupiah. Masih dimasukkan kertas dulu. Ini 5 rupiah. Ini telegram kan? Iya telegram. Ini 250 ribu. Ini telegram. Zaman belum ada HP. Umi aja sempat dikirimi telegram sama Ato. Oke, ini dia. Ini telegram. Konvensi Medan. Iya, tunggu lagu yang ngambil ini dulu. Ini apa? Iya live. Enggak, tadi udah berhentikan ini. Ini nanti harus saya diedit. Belanda. Iya. Presiden Soekarno kembali ke Jakarta. Thank you.
Ini matahari terbit di bawah sinar matahari terbit. Marian Tomong. Ini kan lagunya. Iya. Kedatangan sekutu dan nikah. Medan area. Bom itu bom. Kenapa dia pegang bambu? Jangan dulu. Kan enggak pakai itu, pakai itu. Dulu enggak ada tembak. Pakai itu. Pakai bambu runcing lah. Mau perangnya. Mematikan musuh itu. Pakai parang, pakai itu bambu runcing, tombak. Iya, kok ada Bang Hafiz. Saya enak ini Bang Hafiz enggak bisa. Nanti Bang Hafiz. Nah ini udah ada tembak. Sedikit ya, maju sedikit. Udah ada tembaknya. Tembak ini. Tuh tembak itu. Bomnya pun udah cantik. Tadi nggak kayak telur lagi. Keren. Tadi kayak telur. Bawa. Toko-toko pers. Wartawan. TPRI. Kamera zaman dulu. Merekam. Iya. Kayak TV pun. Iya lah, jaganya harus ada. Kameranya sana. Macam tripod Buya. Iya, macam kamera film Buya. Tahun 78. Waktu Buya lahir ini. Kamera zaman dulu. Merekam. Iya. Kayak TV pun. Iya lah, jaganya harus ada. Kameranya sana. Macam tripod Buya. Iya, macam kamera tripod film Buya. Tahun 78. Waktu Buya lahir ini. Jadi museum ini ada dua lantai. Itu tadi lantai pertama. Sekarang kita menuju lantai kedua. Apa aja isinya ya? Ini lantai dua. Baju adat. Di sini baju apa, Nek? Baju apa ini? Kebudayaan adat Thailand. Ini baju apa itu? Baju adat. Iya. Itu Thailand ya? Ini kerjasama Thailand dan Indonesia. Itu apa nih? Oh, yang anak lah. Mainan. Mainan apa? Lumbung. Lumbung. Kau nggak tahu main ini? Tahu. Kau ada punya. Kau ada punya. Ini dia. Itu duduknya gitu kan? Kalau yang itu perempuan ini. Congkak namanya, congkak di sini.
Congkak namanya, Pak. Kok kita namanya lumbung. Ini menganyam. Menganyam, susun. Jadi tikar nanti jadi apa? Tikar ini. Oh, itu buat ini, Mama. Buat ini, itu dia gini caranya. Tapi di Ya lah, namanya pakai semen, pakai lumpur. Gali-gali. Ini topeng. Gurda gurdi. Oh, pernah nonton? Oh, pernah nonton Upin Upin yang pakai gini itu? Ini dia. Kayak gini, topengnya. Upin Upin kan ada kayak gini, Pak. Macam panjelun ya. Macam panjelun. Ini waktu aku masih kecil enggak pernah. Ini namanya apa, Dek? Ini yang mau ke sini sih. Enggak ada pernah masih gali-gali. Udah gali-gali. Ada itu tomok. Hah? Itu tomok. Wow, masih digendong dulu. Bang habis mandi kering. Udah jalan-jalan lah. Bawa digendong. Masih gendong. Ini oh, kayak masih dilain. Ini mie ada. Mai, kita tuh, Mai. Ini. Situ kamu, situ kamu, situ kamu, biar aku ambilkan. Itu Buya ya. Gondang 9. Habis itu Buya. As. Gondang 9 ini, Bang. Oh iya. Pakai apa, Mit? Itu pakai topi apa? Topi. Topi nyala. Ini gung ini, Bang. Ini dong. Iya, macam topi manika. Iyalah. Tapi kan yang di tempat ini. Wah, sana tuh. Ah. Wah, itu buat kain. Gatal itu. Itu pas udah lahir. Yuk. Ulos. Pas udah lahir. Batu bara, sakit batu bara. Tapi itu yang bawahnya atas nih. Kakinya gini-gini. Tapi apa membuat ulos? Iya. Tapi ini Wawa dan lahir. Dulu ada orang batu bara pas itu. Iya, Wawa dan lahir. Belum. Ini dia jadinya, Wang. Itu dibuatnya ini jadinya. Ini hasilnya. Payah buatnya, Bang. Gini-gini. Ini Bang, kalau sampai batu bara ini. Nah, ini dia melancungnya yang ini. Itu kan ulos. Itu yang punya bata. Yang ini. Ini itu bata. Ulos. Ulos bata. Abit godang. Ini Bang. Ulos. Ini bata Angola. On dahat badan. Ini tempatnya apa? Bu Teti. Melayu, ini Melayu. Adat Melayu, ini karo biasanya kan? Ini karo. Anaknya belum lagi. Belum lah. Ini pak-pak. Tinggal pemainnya apa? Chris. Ini pak-pak. Ini si Malungun. Ini? Ini? Macam apa? Yang ada mantin sekarang kayak gitu ya, Bik. Sana ya? Iya kan? Ini Jawa.
Batak Toba. Ini. Ini siapa waktu itu dek nikah pakai ini dek? Tetip. Iya kan? Orang Tepsel ya? Kayaknya iya nih. Mendeli. Nias sukanya ini. Nias sukanya ini. Ini Nias. Iya, ini Tepsel. Anda sukanya ini. Ini. Si Volga. Toko. Panjaitan loh. Umi panjang. Umi dia panjang. Sana ke sana itu dia. Umi kalau besar. Dulu dong, begini lah modelnya. Besar juga rumahnya. Begini modelnya itu. Besar. Besar lah. Kenapa sekarang dikecilkan? Gak cukup nanti kalau dibuat besar. Diapain? Lagi di konser, Bang. Peti orang apa pada zaman dulunya. Rumah. Di konser maksudnya? Diperbaiki. Oh. Dilihat mana tahu ada yang rusak. Itu benda-benda ini enggak boleh rusak. Makanya dilihat dulu di bawah. Oh. Masih ada apinya. Masih ada lagi apinya. Orang masak. Wah, kayak gini zaman dulu inilah rumahnya tadi sana kayak gini di bawahnya masak-masak. Lampu itu bukan api. Beginilah dulu. Ini embus. Iyalah. Orang Batak, dulu nenek Umi masak pakai kayu bakar. Di embus. Nenek Umi dulu belum ada namanya kompor. Kompor. Belum ada kompor dulu ah. Karena main embus-embus. Iya. Biar hidup apinya di embus-embus lah. Wow, sekarang udah enak tinggal mainkan aja kompornya. Ini peti mati juga. Bacaan. Bukan, bacaannya aja. Jadi dulu itu yang diembus-embus itu kalau pakai embusan itu bisa dia hitam mulutnya. Oh. Mau sapinya mau hitam. Hitam. Ini adat apa perang, Wah? Pakaian perang ini, Wah. Pakaian perang rakyat Nias. Itu tadi ini Wah dia mau masak. Di sana ada masak apinya, di sini dia ngapa berasnya Wah. Ini dia, ha. Kenapa Om Om? Enggak percaya dia ada orang kayak gitu. Wah, ini perang Wah. Wah, ini perang ini. Iya, mau. Ini gini ya. Ini itu apa? Oh, tulok. Tulok. Jangan dulu. Ini manduda menunggu. Menunggu apa? Menunggu beras atau apa ini? Wah ini gini-gini. Numbuk Wah. Numbuk beras ini gini-gini kan? Pakai kayu gini. Iyalah, namanya anaknya nggak bisa, anaknya nggak bisa disuruh duduk, digendong lah. Tapi nggak bisa, nggak pakai baju telanjang. Kamu masih kecil telanjang. Ini ngasih makan Wah, ngasih makan ikan Wah, ngasih makan ayam. Wah pernah ngasih makan ayam? Enggak. Kucing? Enggak. Kucing? Oh pernah. Oh no. Ini naik apa dia? Ini peralatan sawah membajak. Ini sampan. Sampan yang dimasukkan ke. Ini sampan lah. Ini kan gambar miniaturnya. Dulu menyampan orang narik duit. Tanjung Balai kan masih ada pakai sampan, tapi sampannya udah besar-besar. Ini dia, ini tadi. Inilah dia sampannya, kayak gini.
belum. Ini bolo apa ini, Bang? Bolo cangkul buat apa? Ini apa? Ini untuk membajak sawah, kerbau. Kalau di kampung dia ini kerbau untuk membajak sawah ini. Ini aja. Dulu belum ada kereta, jadi yang bawanya kerbau. Sekarang kan kalau mau membajak sawah udah ada alatnya, pakai mesin. Itu kan atok ada, atok. Atok. Atok kan ada gini-gini. Dulu atok kayak gini dia kalau buat lemari. Gini. Kayunya di gini kan. Ya. Itu apa, ya? Mana? Yang di dalam itu. Itu goni beras. Goni. Yang bawaannya bukan mobil. Itulah kendaraannya. Tempat minumnya? Oh, suku pendatang kayak gini ya. Suku pendatang. Ada India, ada Cina. Ini Cina, Nias, pendatang ya. Karo, Pak-Pak, Simalungun, Angkola. Wah, ini foto-fotonya tadi gambarnya di sana, gambar pengantin-pengantinnya. Iya, ini gambar-gambarnya. Kayak gini lah nenek-nenek dulu lah. Kayak gini lah nenek-nenek dulu. Nenek yang tadi. Obat sehat zaman dulu lah, kayak gini ya. Ramu-ramuan. Orang Cina dulu lah. Sempurna dia. Itu untuk apa? Itu timbang, itu untuk menimbang itu. Ada kan timbang kan? Ini orang beli. Iya, orang beli belanja apa telur. Ini digendong. Ada apa itu? Gendong apa itu? Bakul. Bakul ini. Ini bawa apa koper? Ini baru pakai baju nih. Iya. Dia udah beli baju. Ini itu. Cina lah. Mi, ini udah beli baju. Saya tuh mukanya. Mi, ini udah pakai baju. Ini di mana beli bajunya? Dibuat sendiri. Di situ lah. Itu kan ada tokonya itu kayak gitu. Kalau yang tadi itu Mi? Belum, masih kain-kain. Pakai kain. Kan masih buat kain orangnya. Belum dijahit-jahit. Ini orang Cina ya, Mi? Mesin penggiling. Ini ya, orang India jual kain zaman dulu. Ini jual kain zaman dulu ini ya. Hasaram tekstil. Ini orang India. Itu mukanya itu orang India. Tuh, itu susu itu dalamnya lah. Bawa sepeda. Iya, ini susu dalamnya ini, biasanya. Ini orang apa pula ini? Pembeli lah. Ini mana ini? Tengok ini. Pakai sorban. Tentara-tentaranya ada raja. Ini nggak pakai baju dia. Iya. Ini tentaranya, ini rajanya. Iya rajanya. Ini. Kenapa bawa pedang dia kok duduk? Iyalah. Namanya raja. Ini fotonya mah. Itu kan itu gambarnya. Itu gambarnya ini kayak gini dia. Itu rajanya tadi yang buat orang tadi ini dia. Ini? Iya. Masa tembakonya. Orang India itu udah pakai sana, Bang. Udah lah. Ini tempat nisan, Bang. Bawa ya? Hah? Rempah-rempah itu. Ini masjid apa ini? Azizi Masjid. Masjid Raya bukan? Bukan. Masjid Azizi Tanjung Pura. Tanjung Pura ya. Pernah adik nengok? Pernah adik kan. Yang mana? Aku enggak tahu. Kita pernah ke Aceh nang lewat. Ini papan tinggi deh ini. Ah, ini. Ini miniatur nalan ya. Di Sibolga nih kan? Bukan. Iya, papan tinggi. Bukan Sibolga itu. Ini papan tinggi. Apa namanya? Barus. Barus. Papan tinggi. Ya. Ini apa itu? Orang apa kampungnya di mana? Tanjung Asahan. Asahan.
Ya, ini apa mas ya? Batu. Hah? Batu, batu tempat batu. Orang meninggal. Hah? Batu? Batu? Sama lah yang kayak yang itu dulu wakil gubernur meninggal. Marbaung. Ini? Ini buku-buku dulu. Apa namanya itu ya? Oh iya ini yang dia mas. Itu kan itu. Terus-terus jangan dulu nih mama. Naskah tasawuf jangan dulu. Naskah fikih jangan dulu. Ini cara-cara sih. Ini Al-Quran jangan dulu ah. Kalau ini surah apa? Doa-doa. Kayak yang ini ya. Naskah pernikahan. Ini Bu ya. Masih adanya buku kayak gini. Ini itu bahasa Arab masa Islam. Oh ini masa Islam, ini patung apanya nih, nisan-nisan ini. Nisan ini wah, kalau kita jarah ke kubur kan ada batu gininya, inilah dia. Ini untuk kuburan. Iya, kubur yang di atasnya gini. Macam kita ya. Kalau ada orang meninggal itu kasih itu di atas ya. Ini Hindu ya. Oh, yang kita ke apa ini? Borobudur. Kan ada kan Borobudur Cabang Cikri. Oh iya. Yang panas. Yang pakai topi gini, Pak, pakai topi gini. Oh. Ini dia, kan ada candi-candinya. Ini kenapa dia? Candi. Ini buat patung-patung. Ini kenapa? Buat patung-patung. Replika Buddha. Kenapa dia pakai itu warna pink? Mana? Untuk apa itu? Itu kan apanya? Hiasan. Kalau ini makan dia. Tangannya banyak, ini dewanya ini. Tangannya empat. Ya kan? Empat. Ini apa ini? Ini masa kerajaan Hindu Buddha. Ruang Hindu Buddha. Ini Arca Ganesha. Ini tempat duduk ini biasanya. Tempat duduk. Tempat duduk. Ya kan? Tempat duduk. Ini. Tempat duduknya kayak gini lah dulu. Ada hiasannya, tempat itu ada gambar naga ini. Tempat duduk. Ini patung-patung. Ini tulisan apa ini lah? Bukan tulisan bahasa Indonesia ini. Tulisan Batak ini. Gak aja mbak. Ya nanti antara kita kenapa? Jawab. Oke. Ini peti mati ya? Oh, ini peti mati. Jadi kalau orang nanti mati zaman dulu taruh di sini. Taruh di sini dalam ini ya, oh, disimpan. Orang mati. Peti mati orang Batak. Ya, orang Batak yang meninggal di pesawat itu pun peti matinya hampir mirip seperti ini, tapi dia besar. Dibuat yang itu. Yang dibuat dari Bali gitu. Itu salah matang gini dia. Mati pesawat? Yang kapan? Iya, ada yang mati pesawat orang Batak. Kapan? Yang kemarin itu si yang meninggal di pesawat Garuda 118 kemarin itu. Jadi dia dibawa ke Bali. Kayak gini lah modelnya? Kayak gini, cuma dia apa terbuat dari kayu gini. Dia warnanya beda. Alasnya itu alas kayak gambar adat Batak. Aduh jatuh. Ya, ntar lagi nih. Ya, ya.
kebudayaan Sumatera Utara kuno. Sumatera Utara kuno. Ya, foto dulu ya. Oke guys, kita sudah menelusuri Museum Sumatera Utara. Itulah tadi isinya, nanti kita buat resumenya masing-masing. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.